Ya, selamat berjumpa dalam program olah nafas. Ini direkam pada saat latihan bersama pagi hari. Jadi setiap pagi jam 5.30 sampai 6.15, hanya 45 menit, praktek bersama Senin sampai Sabtu sekarang jadwalnya. Lalu Senin malam untuk Q&A, pertanyaan, kalau nggak ada seminar kesehatan. Jadi sekarang workshopnya hanya Senin malam berupa tanya jawab. Pelajaran-pelajaran olah nafasnya disampaikan lewat link rekaman angkatan sebelumnya. Jadi yang grup-grup baru sekarang kita nggak ada lagi workshop modul 1 2 3 4 5 nggak ada ya. Tinggal mendengarkan rekaman workshop sebelumnya, tapi kalau ada tanya jawab nanti dikumpulkannya di Senin malam. Kalau nggak ada webinar kesehatan. Tapi praktek paginya sekarang Senin sampai Sabtu setiap hari. Nah, seperti pagi hari ini pun saya akan gunakan untuk menjelaskan satu poin setiap hari. Karena kenyataannya setelah ikut WA Group, dikasih link praktek perekaman pun kalau dihitung jumlah yang melihat, misalnya minggu ini bertambah WA Group 1 sebanyak 500 orang. Lalu dikasih link rekaman workshop modul 1. Yang ngelihat kan bisa dihitung. Saya bisa lihat siapa yang berapa banyak orang yang ngelihat file itu pada minggu itu gitu ya. Hanya 50/100, berarti hanya seper kalau 50 hanya seper 10, kalau 100 hanya seper 5 yang melihat. Jadi saya nggak tahu banyak orang belajar kalau memang gratis kebanyakan malah nggak sungguh-sungguh ya. Dulu saya belajar bayar, Zoom nggak pernah absen. Sekarang diberikan free. Sepertinya kalau saya pengamatan saya tidak banyak yang serius. Nanti udah berjalan sebulan dua bulan temannya sembuh baru tanya, Pak ini gimana lah, itu kan udah modul yang kemarin. Ya ngulangin lagi, ikut lagi grup yang baru. Akhirnya ada satu orang ikut 5-6 WA grup, tapi ya biarin saja nggak apa-apa ya, karena itu keputusan masing-masing. Namanya serba gratis ya, komitmennya jadi berbeda. Tapi sekali lagi, sehat sembuh atau tidak itu juga tergantung usaha ya. Nah sekarang kita bisa bahas mengenai stroke. Apakah olah nafas bisa menyembuhkan stroke? Saya akan tampilkan video YouTube ya. Memang ini mengenai sklerosis, tapi teman-temannya juga ada yang terkena stroke. Jadi saya sampaikan dulu, saya akan jelaskan sambil melihat videonya karena videonya berbahasa Belanda ya. Jadi wanita yang bersaksi ini dia sebenarnya kenanya autoimun sklerosis sampai lumpuh, dan dia datang ke tempatnya Wim Hof, pelatihan Wim Hof, maka yang datang juga banyak yang menggunakan kursi roda, dan itu tidak khusus orang autoimun ya, segala macam murid, segala macam orang ya diterima. De facto mereka pakai kursi roda sampai digotong-gotong, ditaruh di lantai. Nah, kalau Wim Hof bisa sekaligus kelihatan di sini, itu kalau olah nafas tiduran ya, tiduran tidur gitu ya, pakai bantal kalau pusing ya. Ada juga yang masih duduk di kursi roda, itu satu orang ya, mungkin yang kondisi parah. Yang menarik adalah ketika mereka melakukan olah nafas ya, ini terutama yang bersaksi yang tadi duduk yang ini ya, nah dia mengalami perbaikan walaupun selama olah nafas itu keringinan kejang-kejang sampai tangannya genggam-genggam gitu ya. Kalau istilahnya Wim Hof itu seperti you lose your body gitu, kehilangan tubuhnya. Badannya kayak copot. Jantungnya sempat apa namanya? Paru-parunya tersengal-sengal. Jadi kayak goyang-goyang gitu. Saya sendiri pas waktu kena Covid juga cuma tahan gitu ya. Paru-paru saya kayak goyang-goyang. Dan yang menarik ya, singkat cerita dia sembuh. Tapi yang saya mau tunjukkan di sini adalah ini setelah dia sembuh ya, dari udah dulunya di kursi roda sekarang bisa berdiri, bahkan kalau dalam saya percepat video selanjutnya, dia sudah pergi ke alam, dia pergi ke gunung ya, dia ke salju dan seperti kegiatan yang lainnya ya. Oke, saya stop lagi. Lalu gimana penjelasannya kok bisa sembuh ya? Apa penjelasannya kok bisa sembuh?
saya kasih cuplikan lagi apa sih yang ini terjadi ketika orang berolah nafas Wim Hof ya. Ini masih penjelasan mengenai Wim Hof. Wim Hof itu sebenarnya ya makanan utamanya Wim Hof 2. Wim Hof 1 itu pendahuluan untuk masuk Wim Hof 2. Wim Hof 1 juga digunakan kalau memang kondisinya parah sehingga Wim Hof 2 yang tahan nafas itu susah ya, lakukan Wim Hof 1. Atau Wim Hof 1 dilakukan ketika pekerjaan banyak dan kita mau olah nafas sambil ya, sambil ngetik, sambil jalan, sambil-sambil yang lain, maka Wim Hof 1 aman untuk dilakukan sambil. Tapi kalau Wim Hof 2 sama Wim Hof dilarang ya, sambil berjalan nanti jatuh, berenang nanti tenggelam dan seterusnya. Nah, ini penjelasan apa yang terjadi waktu olah nafas Wim Hof. Waktu melakukan olah nafas Wim Hof 2 di mana melakukan tahan nafas, badannya seperti kesemutan, cerung 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 tadi ya, gerakan animasinya begitu. Nah, ternyata darah kita menjadi alkali, terbuka, oksigen diserap dengan jumlah yang lebih daripada biasanya, dan darah yang oksigennya lebih banyak yang bisa diindikasi dari saturasi, maka pH-nya tuh naik. Bahkan ada yang dari 4 ya, naik sampai 7,7, kalau yang dari 6 bisa naik sampai 8. Ya, pH darah ya, ini pH darah. Kalau kita tesnya pH urin. Karena waktu olah nafas, maka asam laktat yang ada dalam darah itu bisa dikonversi menjadi gula. Yang menarik lagi adalah ketika orang berolah nafas, maka itu membuat saraf-saraf yang membuat rasa sakit ya. Itu diproduksi hormon atau enzim yang lain yang menekan rasa sakit. Sehingga ketika orang berolah nafas, itu rasa sakitnya bisa berkurang. Ya. Nah, ini yang menarik. Ya. Saya sendiri kalau pas sehat nggak bisa merasakan hal ini. Tapi kemarin waktu saya positif COVID, tenggorokan ini kan mengalami peradangan. Minum sakit, nelen sakit. Dan saya langsung coba berolah nafas, begitu. Rasa sakitnya dengan cepat sekali itu hilang. Ya. Sehingga ya COVID kena COVID, tapi simptomnya, gejalanya, karena kalau dijelaskan pakai YouTube yang lain dari Wim Hof, itu juga olah nafas memproduksi sel protein yang namanya interleukin 10. Ada lagi sel protein namanya interleukin 6. Ya, 6 ini pro inflamasi, memicu inflamasi peradangan. Sedangkan yang interleukin 10 ini menekan peradangan. Sehingga kalau istri saya yang mengalami peradangan lutut, sangat berjalan itu susah, ya tetap minum glukosamin ya, makan kolang kaling yang banyak glukosaminnya, lalu sambil olah nafas, udah lama nih istri saya udah nggak pakai kursi roda lagi. Kemarin sempat pakai kursi roda, aduh saya pikir ya Tuhan izinkan punya pengalaman sehingga bukan hanya ngomong teori gitu ya, tapi punya pengalaman. Nah sekarang kembali ke soal stroke. Ketika orang terkena stroke lalu berolah nafas, maka rasa sakitnya berkurang, lalu saraf penekan rasa sakitnya berkurang, sehingga tadi seperti teman-temannya yang disaksikan yang pada pakai kursi roda ada yang sembuh, maka penjelasannya sekarang berikut ini ya, penjelasan kok bisa sembuh ya gitu ya. Maka ini dijelaskan oleh researcher ya, yang menghubungkan antara teori hipoksia, yang teori hipoksia ini oleh William, Peter dan Sementa ya, ini memenangkan Nobel mengenai teori hipoksia. Nah, dalam teori hipoksia ketika orang kekurangan oksigen ya atau hipoksia dalam waktu tertentu itu bisa memaksa tubuhnya untuk menghasilkan sel-sel protein yang penting untuk justru untuk melawan kanker dan insomnia, lalu juga untuk autoimun. Tapi yang menarik lagi adalah, nah ini dia. Jadi ketika tubuh kekurangan oksigen, maka itu memaksa tubuh, memicu tubuh untuk memproduksi atau membentuk pembuluh-pembuluh saraf baru atau melebarkan pembuluh-pembuluh saraf. Ya, ini penjelasannya yang juga sering saya jelaskan ketika menjelaskan untuk sakit yang lainnya. Nah,
Bahasanya sederhananya begini, ketika tubuh kekurangan oksigen, tubuh ini kan cerdas sebenarnya. Bahkan kemarin kalau dokter Elizabeth Subrata tadi malam dalam webinar yang mengatakan otak pertama itu di kepala, otak kedua itu di usus, di perut gitu ya. Ya, bahkan kalau dalam salah satu analisa metode Wim Hof ada yang menyebutnya brain over the body gitu ya, otak di seluruh tubuh. Dengan kata lain, ya tubuh kita cerdas gitu gampangnya. Ketika tubuh mendeteksi bahwa kekurangan oksigen, maka yang dilakukan misalnya hemoglobin dinaikkan, ya itu juga ada YouTube-nya, ada penjelasan ilmiahnya dari seorang dokter mengenai gunanya olah nafas hipoksia. Oksigen ditambah jumlahnya, maka juga bisa untuk terapi orang yang kekurangan hemoglobin. Sudah hemoglobin dinaikkan, kok masih sering kekurangan oksigen? Ya kan kita secara sengaja membuat diri kita hipoksia dengan tahan nafas itu. Maka tubuh berpikir untuk misalnya memperlebar pembuluh darah. Bahkan bisa juga kalau kenyataannya pembuluh darahnya tersumbat. Nah, di sini hubungannya dengan stroke ya, maka bisa bikin pembuluh darah baru. Sehingga terapi olah nafas metode hipoksianya Wim Hof ini disarankan juga untuk orang yang pernah mengalami stroke atau pernah mengalami operasi tubuh atau orang yang kebas-kebas. Cuma menariknya kadang-kadang justru gejala awalnya ketika orang melakukan olah nafas kok jadi kebas ya gitu ya, itu bisa terjadi. Yang pasti keringingan, kesemutan ya, kayak kalau istilahnya Wim Hof tringling-tringling gitu, kesemutan. You lose your body, kayak badannya lepas gitu, kita nggak bisa merasakan. Bisa juga itu kayak kebalik, tapi setelah itu kita bisa merasakan. Sehingga dampak dari stroke itu kan tubuhnya bisa nggak merasakan. Tapi kalau saya ya, ini kan saya ada Wim Hof di sini, ada John Kabat-Zinn dan kawan-kawan MBSR di sini gitu ya, saya di tengah-tengah. Nah kalau saya mengatakan harusnya dua-dua metode ya. Kenapa dua metode? Karena John Kabat-Zinn penjelasannya ini, sedangkan untuk stroke sebenarnya ada lagi penjelasan dari sisi plastisitas otak, di mana orang misalnya otaknya kena stroke. Nah, otak yang kena stroke itu adalah otak yang bagian mengatur berjalan kaki. Karena sudah umur, maka ya sudah, otaknya nggak bisa diperbaiki lagi. Tunggu dulu. Ada teori baru mengenai otak atau ilmu baru yang nggak baru banget ya, sudah belasan tahun, mengenai plastisitas otak. Yang pernah saya jelaskan, atau kalau lebih dalam, ada modul khusus olah nafas, tapi judulnya adalah plastisitas otak. Ya. Otak itu plastis, plastisio. Dari bahasa Yunani, plastisio to form, bisa dibentuk. Melalui latihan, maka neuron-neuron cadangan yang ada di otak bisa disambung satu dengan yang lain, membangun sebuah fungsi. Kira-kira begitu, inti dari plastisitas otak. Nah, fungsi apa? Ya, fungsi yang rusak atau yang tidak ada bahkan. Maka orang bisa menciptakan bakat baru dalam hidupnya lewat berdasarkan teori plastisitas otak ini, dengan cara latihan. Makanya orang kalau stroke lalu kakinya lumpuh, nggak boleh di kursi roda terus, tetap harus terapi. Gitu ya. Makanya ada orang yang namanya fisioterapi, kakinya digerak-gerakkan. Itu kalau konsisten latihan, maka nanti disambil olah nafas. Ya, sekarang ada tambahan barunya, tambah olah nafas. Maka otaknya bisa dibentuk sebuah fungsi baru untuk berjalan kaki. Nah, metode Wim Hof menjelaskan soal sisi yang lain, sedangkan John Kabat-Zinn menjelaskan bahwa olah nafas metodenya dia, paling enggak ya kan, karena dia kan meneliti metodenya dia, itu beberapa bagian otak itu aktif dan mengembang. Nah ini menarik ya, saya lagi mencari penjelasan mengenai metode Wim Hof dan otak ya. Ini sudah ada, tapi saya butuh waktu untuk mendengarkannya karena itu bahasa Inggris dan panjang. Kalau nanti ternyata juga sama, ya bisa juga dijelaskan, tapi paling tidak kalau mau aman ya dua metode. Lalu pertanyaannya, metode Wim Hof mana yang dipakai untuk orang stroke gitu, orang lumpuh tadi? Ya sama, jadi ya Wim Hof 1-2 itu. Jadi sebenarnya begini, olah nafas ini bukan obat, di mana sakit ginjal olah nafasnya ini, sklerosis sakitnya ini, enggak. Ya, sakit apa saja olah nafasnya metodenya ya 14 modul yang saya jelaskan itu. Cuma penjelasannya yang berbeda-beda kenapa sembuh. Jadi sebenarnya tidak ada untuk diabetes olah nafas ini, untuk stroke olah nafas ini, ya enggak.
Wim Hof ngajari ya cuma olah nafas itu aja. Dan orang diabetes sembuh, orang stroke sembuh, autoimun sembuh. Jadi sebenarnya lakukanlah sebuah metode. Karena setiap metode ada kepentingannya sendiri-sendiri. Misalnya yang kayak, kok kayak nggak ngaruh, tapi ngaruhnya pada perasaan. Maka ada olah nafas, olah rasa, olah hati, seperti inner healing, luka-luka batin, karena itu berhubungan dengan perasaan. Kalau perasaan, hubungannya penjelasannya ke hormonal. Kalau metode Wim Hof, banyak penjelasannya hubungannya ke metabolisme tubuh. Metabolisme termasuk memicu terbentuknya protein ini, protein itu, menekan inflamasi dan sebagainya, itu disebut dengan areal metabolisme tubuh, ya. Oke. Sekarang kita akan langsung praktek metode Wim Hof ya 2 ya, karena itulah yang memang menjadi makanan utama, menu utamanya dalam metode Wim Hof. Kali ini saya akan duduk walaupun bagusnya tidur telentang. Ya, kenapa? Saya semalam lupa nggak matiin laptop, jadi laptop saya pagi ini baterainya habis. Kalau saya harus duduk, ntar saya atur juga kayaknya bisa deh ya, masih pakai dalam jumpa kabel. Oke, sebentar saya atur. Saya coba untuk... posisi aja, karena ketika saya bagi isoman COVID ini saya amati kalau saya duduk saya batuk, nahan nafasnya nggak bisa lama, nggak tahu kenapa gitu ya. Yang pasti dulu atau saya waktu nggak COVID duduk pun nggak masalah, tapi sekarang mungkin nunggu ya sudah sembuh tapi kan belum, masih positif ya, belum negatif, jadi tunggu beberapa hari bisa mau tes antigen lagi, maka posisi tidur kok sepertinya lebih baik ya. Memang waktu saya nggak sakit ya saya nggak bisa merasakan bedanya antara posisi tidur dan posisi duduk ya. Waktu sehat, ya nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain bedanya banyak ya. Mau duduk boleh, mau tidur boleh, mau apa juga boleh, yang penting nyaman. Tapi emang Wim Hof juga bilang begitu ya. Mau di sofa boleh, jadi kan saya ini sebenarnya nggak ngarang instruksi. Ya. Apa yang diinstruksikan sama gurunya, ya yang diajari, itu juga yang saya ajarkan. Ya. Sebentar, saya lupa belum buka file audionya ya. Barang jam, oke, okay. Yang 3 read saja lagi ya. Nanti read yang atau nanti gini, selesai read yang ketiga, saya tidak langsung berhenti ya. Kita mengakhirinya dengan olah nafas relaksasi dan juga relaksasi secara fisik ya. Nanti dengan gerakan-gerakan tertentu, kalau teman-teman juga yang tidur bisa lihat aja yang duduk juga ngelihat. Sebentar saja, kalau yang dulu udah pernah melihat modul body stretching, nah itu dia ya, tapi hanya beberapa gerakan. Oke, kita akan mulai. Teman-teman, Bapak Ibu, kita akan melakukan olah nafas segitiga. Disebut segitiga karena tarik nafas, tahan nafas, dan lepas. Salah file. Segitiga. Olah nafas, Wim Hof 2, tahan nafas. Oke. Okay. Olah nafas segitiga, sekarang yang cukup dikenal 478 ya. 4 tarik, 7 tahan, 8 lepas. Tapi kayak sama aja kalau segitiga itu ya yang cukup tradisional sama kaki ya, sama sisi. Olah nafas metode Wim Hof yang kedua dengan teknik ada bagian tahan nafas. Dimulai bagian yang pertama dengan nafas dalam-dalam atau deep breath 15 kali. Kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam, kuat, lepaskan.
Tarik nafas pelan-pelan dalam. Penuh. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Terus. Lepaskan. Tarik nafas sampai paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik lewat hidung, boleh dada, boleh perut. Terus. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Tarik oksigen banyak-banyak, paru-paru penuh. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Udah 100% ya. Lepaskan. Tarik nafas dari Tuhan gratis. Lepaskan. Tarik nafas yang menyembuhkan. Lepaskan. Tarik nafas kehidupan. Lepaskan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya dipulihkan. Kehidupan itu dari Tuhan. Saya disembuhkan. Tarik nafas gratis. Regenerasi sel terjadi. Tarik nafas 15. Selesai untuk deep breath. Langsung sambung. Ya, kalau saya pas jeda begini boleh nafas biasa. Sekarang kita nafas kuat-kuat 30 kali. Langsung kita mulai. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik oksigen. Menyembuhkan. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Buang CO2. Tarik oksigen. Saturasi pentok. Tarik oksigen. Tubuh alkali. Tarik oksigen. Paru-paru sehat. Tarik oksigen. Jantung pun kuat. Tarik oksigen. Energi dibakar. Tarik oksigen. Paru-paru penuh. Tarik oksigen. Saya sehat. Oksigen dari Tuhan membawa kesembuhan. Oksigen dari Tuhan, regenerasi sel terjadi. Oksigen dari Tuhan, saya dipulihkan. Oksigen dari Tuhan, kesembuhan terjadi. Oksigen dari Tuhan, saya dipulihkan. Tarik oksigen, saya sehat. Tarik oksigen, saya kuat. Tarik kuat-kuat, penuh oksigen. Tarik kuat-kuat, penuh oksigen. Tarik oksigen, paru-paru kuat. Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, saya kuat. Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, 40 kali. Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, saya kuat. Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, sekali lagi. Tarik nafas, terus tarik nafas, sekarang terus sampai mentok habis. Tahan sebentar, hembuskan sampai habis. Kayak orang tiup balon sampai habis, tahan 40 detik. Mulut tersenyum, bahu dilemaskan, badan ditegakkan, rileks saja. Selama 40 detik, boleh berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup ini. Saya percaya saya akan sembuh. Paru-paru sembuh, ginjal sembuh, pankreas sembuh, jantung, kelenjar, otak, saraf, semuanya dipenuhi oksigen, kesembuhan terjadi, regenerasi sel terjadi. Siap-siap, tarik nafas.
tahan 15 detik. Mulut tetap senyum, bahu lemas, tulang belakang posisi tegak. Lepaskan, ya, kita selesai. Namanya satu rit. Kita segera masuk rit yang kedua. Terlepas jeda begini, ya, nafas biasa saja. Segera masuk, tidak pakai istirahat satu menit, karena ya istirahatnya itu dipakai sebenarnya nafas dalam-dalam itu istirahat. Ya. Tarik nafas pelan-pelan, sampai 15 kali biasanya atau harusnya saturasi sudah mentok 99 yang 2 digit dan bisa 100 yang alatnya 3 digit. Kita mulai olah nafas. Yang kedua, nanti tahan nafasnya kira-kira 50 detik. Strong breath, nafas kuat, tapi kita mulai dengan nafas dalam-dalam atau deep breath, nafas dalam. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan. Tarik lewat hidung, boleh buang lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, buang lagi. Tarik nafas kuat-kuat. Udah balik 100% lagi. Ya. Lepaskan. Nafas dari Tuhan. Saya sembuh. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Nafas kehidupan. Memulihkan saya. Nafas kehidupan. Regenerasi sel terjadi. Nafas kehidupan. Hembuskan lagi. Nafas kehidupan. Hembuskan lagi. Tarik oksigen kuat-kuat. Buang CO2. Tarik obat. Saya sehat. Sekali lagi tarik. Lepaskan. Langsung sambung. Boleh jeda sebentar. Ya, 30 nafas kuat, strong breath yang 30 kali. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Nafas kehidupan, kita sehat. Nafas kehidupan menyembuhkan. Nafas kehidupan menyehatkan. Nafas kehidupan saya pulih. Nafas kehidupan saya sehat. Nafas kehidupan sembuhkanku. Nafas kehidupan pulihkanku. Nafas kehidupan regenerasi sel. Nafas kehidupan, tubuh saya alkali. Nafas kehidupan, alkali itu pasti. Nafas kehidupan, saturasi naik. Nafas kehidupan, saya sehat. Terima kasih untuk nafas, saya sehat. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Nafas kehidupan, saya sehat. Nafas kehidupan, saya kuat. Nafas kehidupan, itu dari Tuhan. Nafas kehidupan, itu menyembuhkan. Nafas dari Tuhan, itu memulihkan. Nafas kehidupan, itu menyembuhkan. Nafas kehidupan itu memulihkan. Nafas kehidupan saya sehat.
Nafas kehidupan, saya dipulihkan. Nafas kehidupan. Satu lagi, tarik kuat-kuat. Tarik, tarik, tarik. Tahan sebentar, hembuskan. Hembuskan sampai habis, tahan 50 detik. Mulut senyum, bahu lemas, tulang belakang tegak. Terima kasih Tuhan, oksigen luar biasa. Di luar perkiraan kami, sebegitu cepat menaikkan alkali, saturasi, tubuh kami alkali, tubuh kami penuh oksigen, dan kami sehat. 10 detik lagi. Tarik nafas, tarik nafas, tarik, tarik. Tahan 15 detik. Lepaskan, ya, kita selesai rit 2, ya, kita satu kali lagi, cukup 3 rit hari ini, nanti bisa diulang-ulang, ya, satu kali latihan, ya, mulai aja dengan 3 rit dulu, nanti 4 rit, nanti 5 rit, nanti 4 rit, seberapa waktu yang ada, dan seberapa kuat, ya. Kita mulai yang ketiga, metode Wim Hof yang kedua dengan tahan nafas, dan kita mencoba untuk menahan nafas selama 1 menit. Yang nggak kuat, jangan dipaksakan. Pas nggak kuat itu, mau 30 detik, mau 40 detik, ada rasa nggak kuat, tarik nafas, terus tahan 15 detik. Ya. 15 detiknya dihitung sendiri aja kira-kira 15-20. Ya, kita bisa menghitung dalam hati. Kita mulai yang ketiga. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Tarik oksigen. Membawa kesembuhan. Tarik oksigen. Saya jadi sehat. Tarik oksigen. Tubuh saya alkali. Tarik oksigen. Saturasiku penuh. Tarik oksigen. Sel-sel penuh oksigen. Tarik oksigen. Rata ke seluruh tubuh. Tarik oksigen. Obat gratis dari Tuhan. Tarik oksigen. Saya sehat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Sekali lagi. Nafas kehidupan menyembuhkanku. Sambung 30 kali. Lebih cepat sedikit dengan kuat. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, saya sehat. Tarik nafas, saya kuat. Tarik nafas, saya sehat. Nafas kehidupan, sembuhkanku. Nafas kehidupan, pulihkanku. Nafas kehidupan, regenerasi sel. Nafas kehidupan, tubuh alkali. Nafas kehidupan, saturasi naik. Nafas kehidupan,
saya sehat. Nafas kehidupan, saya kuat. Tarik oksigen, buang CO2. 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 Nafas kehidupan, menyehatkan. Nafas kehidupan, menyembuhkan. Tarik nafas, melatih paru-paru. Tarik nafas, melatih jantung. Tarik nafas, kita sehat. Tarik nafas, kita kuat. Tarik nafas, kita sehat. Nafas kehidupan, pulihkanku. Nafas kehidupan, sembuhkanku. Nafas kehidupan, sembuhkanku. Nafas kehidupan, saya kuat. Yang terakhir, tarik nafas kuat-kuat, tarik terus, tahan sebentar, hembuskan dengan habis, sampai habis, sampai habis, sampai habis, kita tahan 1 menit. Mulut tersenyum, jangan lupa, bahu lemaskan saja, badan ditegakkan. Boleh berdoa untuk organ-organ yang sakit, percaya bahwa oksigen yang beredar dengan cepat, oksigen yang penuh, saturasi 100, menyebar ke seluruh tubuh, sampai ke sel-sel yang membutuhkan pemulihan. Jantung kita menjadi kuat, kadang berdebar lebih cepat, seperti orang treadmill, saturasi naik, dan kita menjadi kuat. Persiapan, kita tarik nafas, tahan 15 detik. Lepaskan, ya, kita selesai latihan. 84, maka kita butuh relaksasi dulu. Relaksasi boleh tarik lewat hidung, dan keluarnya juga boleh lewat hidung. Sampai saturasi kembali 100. Sembilan puluh sembilan. Seratus. Setelah 100, kita coba relaksasi dengan sedikit ada gerakan untuk relaksasi tubuh. Diawali 1-2 menit, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, terlentang, tapi body scan, yang sudah belajar body scan, mencoba merasakan tubuh selama 2 menit, tutup mata, tarik hidung, lewat hidung jumlahnya sama, tarik 8 detik, buang 8 detik, lidah tekan ke atas, mulut tersenyum, merasakan organ tubuh, namanya relaksasi body scan.
Ya, mungkin nggak sampai 2 menit sudah cukup relaksasi body scan. Teman-teman bisa body scan adalah mencoba merasakan organ-organ tubuh. Sekarang kita relaksasinya dengan mulai menggerak-gerakkan anggota tubuh. Kita bisa mulai yang paling gampang, yang posisi tetap tidur ya. Kita bisa angkat sedikit kaki kita dan kita peluk. Lalu tetap bernafasnya, tarik 8 detik, buang 8 detik boleh, nafas seketika boleh, dan kita memijat punggung kita dengan gerakan seperti wiper ke kiri ke kanan. Tarik pelan-pelan lewat hidung, buang lewat hidung. Nah, teman-teman bisa merasakan punggungnya itu seperti dipijet-pijet. Nah, sekarang karena tema hari ini kita adalah pola nafas untuk stroke, ya, maka sekarang sesuai dengan masing-masing. Waktu mengalami stroke itu, tubuh mana yang mengalami kelumpuhan? Kalau saya kombinasi dengan metode John Kabat-Zinn, kalau yang sampai lumpuh di kursi roda, tidak bisa melakukan gerakan-gerakannya, maka otaknya membayangkan gerakannya. Jadi tubuh kita tidak bergerak, tapi otak kita membayangkan bergerak. Nanti itu ada luar biasa, namanya kuasa dari pikiran. Atau kalau bayangan itu diyakini akan terjadi, itu namanya kuasa iman. Nanti tangannya akan bisa bergerak seperti yang dibayangkan. Tangannya sekarang lumpuh akibat stroke, lalu nggak bisa melakukan gerakan-gerakan tangan, maka bayangkan saja tangannya bergerak. Waktu stroke, tangannya nggak bisa merebas. Saat ini ada yang teman-teman tangannya nggak bisa menggenggam, maka lakukan membayangkan tangannya bergerak. Sedangkan yang mengalami kebas-kebas, setelah olah nafas ini, mumpung saturasi masih 100, tubuh masih alkali, kita gerakkan tangan-tangan kita. Mana yang bagian kebas, mana yang terdampak akibat stroke, itu yang dilatih. Ya. Kalau kakinya susah bergerak, kakinya yang diangkat-angkat. Kalau lututnya yang sakit, istilahnya kondisi tubuh sedang alkali. Saturasi penuh. Kalau sudah sering melatih olah nafas, biasanya saturasi 99-100 itu bertahan cukup lama. Ya. Ini hari kelima saya COVID. Waktu hari pertama, saturasi bangun tidur 95. Olah nafas baru bisa 97. Hari ini, tadi teman-teman melihat, saya dengan cepat sudah bisa saturasi 100. Saya hari ini akan tes antigen, mudah-mudahan sudah negatif. Kalau belum, paling tidak saya jadi kayak orang OTG. Simptomnya tinggal sedikit sekali soal batuk. Ya. Yang sakit lutut bisa digerakkan dengan gerakan-gerakan ringan seperti ini. Karena tubuh kita tidur, maka kita tidak terlalu beban. Ya. Kalau yang sudah mulai bisa renang, maka orang stroke, olahraga di air itu bagus sekali. Ya.
saat berenang. Tapi kalau stroke-nya parah, sampai di kursi roda, sampai harus berbaring, maka gerakan-gerakan apa yang bisa dilakukan sambil berbaring? Nah, harusnya ini gerakan juga sambil bernapas. Nafasnya, kalau saya instruksi, sambil bicara, nafasnya tarik 8 kali, buang 8 kali. Jadi sambil tarik 8 kali, buang 8 kali. Yang bisa bergerak lebih bebas, bisa mulai melatih punggungnya. Tarik nafas. Ini dengkul lutut ketemu siku, ya. Jadi tariknya pelan-pelan. Nanti nariknya pas. Oke, tarik nafas 8 detik, buang 8 detik. Nanti gantian kaki sebelahnya, ya. Ya, setiap gerakan sebenarnya boleh lebih lama. Cuma karena saya ingin mau tunjukkan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di tempat tidur. Ini juga saya lakukan karena orang kena COVID itu sering badannya pegel semuanya. Pulang-pulang seperti ngilu. Itu kenapa hari ini saya ajak, karena buat saya sendiri juga, orang COVID, pola nafas Wim Hof, lalu harus melakukan gerakan tubuh, nanti menarik sekali, pegel-pegel tulang-tulang ngilunya bisa hilang. Ya. Boleh mencoba gerakan berikutnya, kakinya ditarik ke bawah atas. Ini kalau mau dikombinasi, pola nafas segitiga boleh. Pola nafas segitiga berarti tarik nafas, 8 detik, ya 6-8, tahan 8 detik, atau 7, buangnya 8. Ya. Jadi nanti kita tarik nafas, pinggul diangkat, lalu ditahan. Lalu pas lepas nafas diturunkan, ya kita coba beberapa kali gerakan. Ya, sebagai contoh saja, dari teman-teman bisa lebih banyak untuk tiap kali gerakannya. Ya. Jadi yang ini tadi adalah tarik nafas, begini, tahan, lalu buang nafasnya, pas turunkan. Sekarang gerakan terakhir hari ini, kita
kembali seperti orang relaksasi, tapi kita pakai gerakan tangan untuk men-stretching badan kita, ya. Jadi kita tarik nafas, tangannya diangkat, ya, lalu dilipat ketemu di sini, lalu ditarik ke belakang. Sampai badan kita seperti terasa tertarik, ya. Jadi kita tarik nafas, tangan diangkat, ya, ketemukan di sini, lalu kita tarik, itu tarik nafasnya sampai pas posisi begini, ya. Lalu setelah itu buang nafasnya, tangannya diturunkan pelan-pelan. Kita lakukan beberapa kali, lalu kita selesai. Kalau nafasnya mau pakai tahan sebentar, boleh. Lalu buang tarik hidung, lewat hidung. Bentar, waktu begini boleh kayak ditarik ke atas gitu, ya. Jadi kita bisa kayak orang senam tapi di tempat tidur, buat teman-teman misalnya ada yang kena stroke dan harus di tempat tidur. Ya, kita selesai. Bagi teman-teman yang tadi itu praktek sambil tiduran, kalau mau bangun, ya, terutama yang sudah sepuh, sudah umur, bangunnya pelan-pelan, ya. Ada teknik cara bangun dari pola nafas yang tidur terlentang seperti ini. Pertama kita bisa tarik kakinya begini, ya, lalu dimiringkan ke samping, lalu tangan satu taruh di atas kepala, tangan ini taruh depan dada. Nah, bangunnya itu kita dorong pakai palu tangan. Ini cara bangun yang paling aman, paling hati-hati, ya. Saya selalu mempelajari metode-metode yang paling aman dan paling hati-hati, supaya karena kan waktu olah nafas kita posisi tidur, apalagi kalau saya menikmati sekali, kalau bangun mendadak bisa ada yang diam, ya. Oke, itu kita hari ini, ya. Besok Senin malam tunggu sebentar, ya, supaya kita kumpul. Saya cek agenda dulu. Oke, sebentar saya stop rekamannya dulu.